Pemirsa, dua ekor hiu tutul sepanjang 6 meter ditemukan mati terdampar di Pantai Wagir Indah Cilacap, Jawa Tengah. Bobot hiu yang cukup berat membuat warga terpaksa memotong badan hiu agar mudah dikuburkan. Warga desa Wulahan Wetan, Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah heboh dengan terdamparnya dua ekor hiu tutul sepanjang 6 meter dalam kondisi mati di Pantai Wagir Indah Sabtu siang. Saat ditemukan, jarak kedua hiu tutul yang masing-masing berbobot 1 ton ini sekitar 500 meter di bibir Wagir Indah Adipala. Namun besarnya ukuran hiu tutul dan tidak adanya alat berat, kedua hiu tutul ini dievakuasi dengan terlebih dahulu memotong-motong tubuhnya sehingga mempermudah proses penguburan. Penguburan hiu tutul ini segera dilakukan lantaran takut membusuk dan membawa penyakit. Air laut ini kan masih pasang. Nah, ini terkamparnya lah. Oh. Ini ada berapa ikan, Pak, yang kedamar, Pak? Yang di sini sementara ada dua. Nah, rencananya mau dikubur lah. Mau dikubur? Iya lah, biar nggak bau lah. Diduga kedua hiu tutul mati terdampar di pantai karena cuaca buruk berupa gelombang tinggi di Laut Selatan Jawa. Penemuan hiu tutul ini sudah yang keempat kalinya dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Dari Cilacap, Jawa Tengah.